pohon buah alpukat di kebunku. Buah alpukatnya guys, berbuah langsung berbunga guys. Dari pohon inilah guys, aku telah membibitkan lebih dari 40 biji, 40 pohon ya. Aku dengan belajar dari YouTube saja, kucuk sambung. Dia selain berbuah, langsung berbunga juga. Nah, karena aku merasa ini bibit unggul, makanya aku bijinya aku bibitkan semua. Selama akhir pekan ini kegiatanku ya ini aja, ngurusin ini semua bibit-bibit buah-buahan ini sama bunga-bunga. Keren kan guys? Semoga aja bibit-bibit yang aku tanam dari biji ini bisa menghasilkan buah yang bagus. Jadi nggak lebat kali ini, karena panen 4 bulan yang lalu udah sangat lebat. Hampir 200 kilo ya guys, aku jual ya guys. Itu hasil kerja saya dari pohon yang tadi udah berbuah. Bijinya saya, setelah saya makan buahnya, bijinya saya tanam. Terus saya pucuk sambung dengan batang yang ranting yang tepatnya ya. Pucuk sambung. Kalau dari yang tadi berbuah, dari induannya tadi, konon katanya 3 tahun berbuah. Kalau secara kemarin itu kutanam yang pohon yang tadi 5 tahun 6 tahun baru berbuah. Jadi kalau dengan cara pucuk sambung gini 3 tahun sudah berbuah. Ini contohnya. Udah mulai seger kan guys. Semoga nanti menghasilkan banyak. Ini yang dekat rumah aja ini. Dekat rumah sekitar 10 pohon. Di lahan yang lain aku udah tanam sekitar 50 pohon. Untuk hari tua guys. Aku nanam sawit nggak paham